Tebing setinggi 20 meter yang longsor di Kelurahan Patojangan, Kecamatan Telu Wanua, Kota Palopo membuat kendaraan tak bisa melintas. Kendaraan roda 2 yang coba menerobos material longsor harus mendapat bantuan dari petugas. Pembersihan material longsor dilakukan dengan alat seadanya, sembari menunggu bantuan alat berat agar akses jalan bisa kembali dibuka. Jadi upaya penanganan bencana alam longsor ini untuk sementara sambil menunggu alat dari PU, kita manualkan dulu. Kebetulan ada teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Alam. Jadi kita manualkan saja dulu supaya kendaraan minimal kendaraan motor bisa lewat.